Ih, kasihan. Ih, lapa, kasihan. Udah berapa hari di sini dan ternyata ini cacingnya keluar. Nah, Nana. Mau kita bawa dia ke atas, yuk keringin pakai hair dryer. Ini hitam. Matanya pus-pus. Iya, Miarona. Ada yang punya? Iya, Miarona. Gemuk paha. Kucing-kucing dibuang. Coba lihat. Pus. Pus. Ih, kasihan. Udah berapa hari di sini? Baru kemarin. Kemarin? Bukan. Cuman satu. Iya, cuma satu di empang dapat. Oh, dapat di empang. Ih, lapa, kasihan. Mana? Oh, didapat di empang cuma satu ya? Kirain ada saudaranya. Oh, kasihan dibuang kayaknya, terpisah sama saudaranya. Kena hujan tuh cepat kena jamur kucing kalau kena air hujan. Nah, bisa sih pun ada hidungnya. Pus. Pulang ya. Pulang ya. Pagi. Ini kayaknya udah kelaparan. Udah bingung. Tempat pupnya. Apa mau makan? Mau makan? Bersihin mata dulu ya. Ini teman-teman mulutnya juga ada luka nih. Ini mau aku bersihin dulu. Jadi kalau malam di sini kita tutupin, nggak dibiarin kebuka seperti ini, tuh banyak sarung-sarung di atas. Jadi ditutupin sampai nutup semua. Gak apa-apa, dilap-lap aja dulu. Ini gemes lihat badannya nih, kotor banget. Tetes. Ini masih hitam banget. Sini ya. Cacing ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ini udah hari yang kayak ketiga keempat dia ada di sini dan aku lihat ini sehat-sehat. Kemarin udah dikasih obat cacing dan cacingnya udah keluar. Oke teman-teman, jadi kemarin itu kita habis ngasih obat cacing. Ini di alasnya ini ada cacing keluar nih. Kayak waktu itu cacingnya agak besar. Panjang. Tapi ini udah mati, ini mau kita bakar. Dan hari ini rencana mau aku kasih mandi karena di sini cuaca juga lagi bagus, lagi cerah. Makanya mau aku kasih mandi. Ini juga kayaknya nggak demam. Karena badannya kotor banget teman-teman. Dari semenjak kita dapatin kemarin, cuman aku bersihin pakai tisu basah. Tapi ini aku gemes banget pengen mandiin. Mandi ya.
Oke, kita udah panasin air di atas. Nah, kita mandinya pakai air hangat. Ya, mandi ya. Mandi. Ya. Iya katanya. Ini air panasnya udah. Kotor banget teman-teman. Kupas tuh. Tuh. Selesai. Kesini juga cuacanya lagi, karena cuaca juga lagi panas teman-teman, makanya aku mandiin. Kalau hujan-hujan aku nggak berani, takutnya mereka kedinginan. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai mandi, mau aku keringin pakai hair dryer di atas. Kita bungkus dulu dia seperti ini. Jadi sekarang mau kita bawa dia ke atas, yuk keringin pakai hair dryer. Ini airnya kita buang. Ini mau kita potong kukunya, karena kukunya hitam-hitam banget. Kukunya hitam. Tunggu potong kukunya ya.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, ikutin video ini dari awal sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, comment, share, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.